Hidup dalam adik-beradik ni tak sah kalau kita tak mengganggu dan menyakat adik-adik kita. Pasulah punya pasal ni. Bambak sikit ni. Dan ya, aku nak cerita pasal adik-beradik dalam video ni. Jangan cakap aku tiru animation ya. Entah macam mana masa aku tengah tulis ni tiba-tiba Wan pun dah post video topik yang sama macam aku juga tadi. Mungkin kita orang ada telepati ke gitu. Dan kita orang ni tak sama sebenarnya sebab aku adalah anak sulung. Iaitu Abang Long. The villain dalam cerita ni. Tapi aku tak nak detail sangat pasal buli-buli adik ni sebab nanti korang tak suka pula aku kan. Tak nak nampak villain jahat. Nak nampak macam villain yang tersakiti gitu. Hey, kenapa adik nangis ni? Sebenarnya saya abang yang tersakiti lah mak. Sini kau jumpa dengan mak yang tersakiti pula. Bagi aku sebagai seorang sulung, kita ni selalu ada perangai nak mengetuai adik-adik. Contoh, kalau aku nak buat apa-apa, aku memang nak adik-adik aku ikut aku. Korang, jom ikut abang masuk dalam parit ni. Kenapa ada sign tak boleh masuk ni? Diorang saja letak tu nak bagi cantik. Ada katak lemas lah. Katak mana boleh lemas? Dia berlakon je tu. Katak mana pandai berlakon? Okey, jom kita masuk. Tolong abang je. Dan aku juga selalu ajak adik-adik aku main benda-benda yang confirm lah mak ayah aku akan marah. Lagi satu, aku kalau tak ada apa-apa nak buat tu, aku suka kacau adik-adik aku tanpa sebab. Hai, buat apa tu? Tengah baca komik ni. Baca komik lagi ke tu? Baca komik tak habis lagi. Apa pasal lampu lilap-lilap ni? Benda ni okey je kalau kita kacau diorang. Kalau kita kena kacau dengan diorang, habis dah. Aku tahu, buli adik ni benda yang selalu orang dengar. Dalam budaya Melayu dan Asia ni, kita sangat respect abang kita dan kita tak berani nak lawan abang kita walaupun kita lagi besar. Baik bang. Aku pernah sekali keluar rumah dan nak beli CD game dan time tu aku malu nak beli CD game tu. Kalau korang tanya kenapa aku malu, masa tu aku nak beli game Shark. Baby Shark didididik. Bukan Baby Shark ya. Pelukis konsep ni je yang letak gambar Baby Shark kat sini. Game Shark ni dia macam game untuk kau letak cheat untuk kau menang dalam game lain. Jadi aku rasa malu lah. Adik nak pakai cheat ke? Adik ni tak hebat main game ke? Jadi aku ajak adik aku ni semata-mata untuk suruh dia belikan game tu. Sebab aku digelakkan tak boleh. Adik aku kena gelak tak apalah. Okey, tak kelakar, tak kelakar. Kalau korang tertanya-tanya lah kan, tak ada siapa pun kena gelak time tu. Dan benda ni bukan sekali, tapi dia banyak kali kat dalam masa kecil aku memang malu nak beli barang-barang. Jadi aku memang akan bawa adik aku untuk tolong aku belikan barang. Dia macam pembantu aku tanpa rela masa tu. Next cerita aku ni adalah pasal wrestling. Aku rasa macam setiap adik-beradik akan ada kisah abang mereslink adik. Dia macam satu tajuk yang memang wajib akan ada dalam kisah adik-beradik. Dan masa aku kecil-kecil ni, adik aku seorang ni dia sangat alah dengan beletik. Jadi bila aku wrestling je dengan dia, aku akan gunakanlah weakness dia ni. Sampai kadang-kadang aku buat ugutan tau kat dia. Dia macam Batman buat ugutan kat Superman gitu dengan weakness dia. Superman kan dia lemah dengan batu hijau tu. Kryptonite. Lepas tu bila dah besar gitu, aku ingat lagi yang aku start wrestling dengan dia. Dan bila aku beletik dia, dia relax je. Tak ada respons. Masa tu aku sedar yang kau dah tak ada kelemahan kau. Kelemahan hanyalah untuk orang yang kelemahan. Macam pelik je ayat tu. Itulah. Dan satu benda ni aku selalu buat bila aku main game. Kalau aku tengah main game dan tiba-tiba adik aku ada dan tengok aku main. Alah, dah kalah. Salah kau lah ni. Apa hal? Lepas tu memang kalau dia tengok je aku harap dia akan tolong bagi tu aku kalau ada enemy kat belakang aku atau nyawa aku dah rendah ke. Nyawa dia sikit tu, nyawa dia sikit tu. Nak bagi informasi tu kena cekap sikit. Apa hal? Minta maaf ya abang, kecil-kecil selalu kacau. Dah besar ni tak dah kan? Lari! Lari mana tu? Tapi kalau diorang ada perlukan bantuan, aku akan tolonglah bila dah besar ni sebab aku abang yang baik. Yang teranainya, play victim pula kan. By the way, dalam adik-beradik ni, kita memang akan kacau-kacau adik-adik semua. Akan gaduh-gaduh, akan buat orang ni, orang tu terasa semua. Tapi, last-last, bila ada masalah, adik-beradik lah orang yang paling dekat yang kita perlukan dan kita percaya. Kalau tak percaya, korang boleh try panggil diorang tengok bila ada masalah. Mesti diorang keluar punya lah. Abang, kakak, tolong. Kau tahu kan kau mana ada abang kakak, kau anak tunggal. Assalamualaikum semua dan hai. Aku pernah agak gurau-gurau dengan adik aku sampai dia injet tau. Aku rasa cerita tu macam ganas pula kalau aku nak cerita. Tapi yang penting, aku tak sengajalah buat dia cedera. Tapi sampai besar ni, aku memang tak boleh lupa. Lepas tu aku pernah agak minta adik aku ni pergi mana entah ambilkan barang aku dan dia pergi lama berbenuh. Aku daripada relax sampai tak relax lah time tu. Lepas tu mak aku pun apa lagi memang marah lah. Tapi itulah kenangan-kenangan masa kecil. Dan untuk pengetahuan korang, aku memang tak boleh lupa ni. Aku teringat-teringat tau sampai aku dah besar ni dan rasa bersalah. Serius, tak bangga. Tapi bila kawan-kawan aku yang abang-abang sulung kat dia cerita yang dia masa kecil-kecil siap karate adik dia lah, siap smackdown bro adik dia. Aku terkejut kata sebab aku tak buat macam tu semua.
seingat akulah. Ke aku dah buat? Entahlah. Kalau aku dah buat, sorry ya adik-adikku. Ha. Dan abang kat luar tu jadilah abang yang baik. Eh, janganlah jadi abang-abang yang asyik nak smackdown adik je. Okey, tu je. Assalamualaikum dan bye.